下一站是丁德兰大医院。 Udah sampai pasar guys. Ini mau belanja ikan dulu, mau bikin sup ya guys. ต้องกินข้าวนะเนี่ยไปทานเลยต้องกินข้าวนะเนี่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 ยต้องกินข้าวนะเน
koyan lah. Hah? Mung koyan. Mama di India. Oh. Luan. Oh. Keliling pasar cari daging. Udah mampir dulu ke pasar Indonesia, guys. Ini udah sampai di pasar Indonesia. Banyak makanan nih guys, dan domi juga, ada kopi, ada sembarang, semuanya ada, ada nasi bungkusan juga. Gorengan. Dolare 1888. Hai ya kamu don wingi lah aku rene ra nggo dhuwit to Om. Dua pira Om? 24. Bisa setan. Makasih Om. 25% off. Banyak panci guys. Lihat peralatan dapur dulu.
Ini cantik guys, panci ya. Mampir golek minyak guys. Ini ikan sama ada ikan, ada ini yang daging yang ada esnya itu ya guys, pink ya. Ini ikan, nggak ada daging, nggak ada balungnya, nggak ada. Ini juga ada bebek, ada bebek. Apa itu? Ayam. Ini bebek ya, guys. Ini ayam. Murah ini, guys. Ini ayamnya. Cuman harganya 20. Ada jitan itu lengkap semuanya ini. Ini kalau orang Hong Kong itu ya sukanya sabu-sabu itu ya. Nah, ini enak ya nih guys, enak. Ada telur, telur asin. Hampir dulu beli sayur. Udah ada kacang guys. Banyak.
ada buah. Ayu bo choy bun gan na. Hai. Nah, ini airnya sudah mendidih ya, guys ya. Mendidih. Tinggal yang dimasukin dulu. Ini dagangannya ini dulu. Yang ini dimasukin dulu ya, guys. Terus yang kedua, ikannya langsung dimasukin aja ya guys ya. Ikannya dimasukin juga. Ini tiap hari saya bikin sup, majikannya tuh setiap hari makan di rumah guys. Dan tiap hari harus belanja bikin sup gitu, nanti kalau pulang dia mah baru mau minum sup sama mas. Tiap hari juga masak. Ini tinggal ditutup dulu daunnya gitu ya, biar mendidih, biar ada rasanya. Nanti kalau ikannya sudah agak kerut itu ya, terus dimasukin daun ini, daunnya. Ya ini yang terakhir ya guys. Soalnya kan direbus dulu ikannya. Terus yang sama ini bareng. Dimasukin bareng ya guys ya. Ini namanya telur hitam. Kalau di Hong Kong namanya tuh ya, dipanggilannya sini tuh betan ya guys, betan. Hi guys, saya mau review kayak bikin sup yang tadi saya beli dari pasar ya guys. Ini tadi ikannya saya sudah saya potongin tipis-tipis gitu. Terus ini ada daun seledri, daun ketumbar ya guys, namanya ginsai. Ini saya sudah potong, sudah saya bersihin. Dan juga saya siapin jahe sama telur hitam ya guys ya. Nah, saya sudah siapin bahan-bahannya juga. Sekarang tinggal nyiapin air dulu di dalam panci ya guys. Nah, udah mateng guys. Nah, segini guys hasilnya. Ini udah selesai dimasak itu. Nah, ikannya juga ada. Nah, seperti ini ya guys ya. Sudah nunggu majikannya pulang dulu, nanti baru dikasih dia makan minum. Ya udah, makasih ya guys sudah menonton video kami. Nah, ini
ini sudah direbus setengah jam ya guys. Masukin terus telurnya dimasukin. Terus yang daunnya ini dimasukin juga. Ini direbus cuman 10 menit saja. Tadi udah direbus setengah jam ya. Soalnya ini supnya mudah. Bikinnya mudah gitu, enggak susah. Enggak harus lama-lama ngerebusnya ya, guys. Makasih ya, guys. Tunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.